Halo teman-teman, kembali lagi di Band Gaming Channel. Ya, dan kali ini gue bakal nge-review gameplaynya si Cowboy dengan buffnya yang baru, yang begitu OP menurut gue. Dan untuk persona gue tetap masih pakai bawah kanan, guys, nah, seperti ini. Oke. Dan ini menurut gue, tadi gue udah nyoba beberapa kali match, 1-2 kali. Ternyata gila banget ini buffnya itu kayak Soul Weaver gitu. Terlalu OP anjir. Pertama buff yang didapat dari si Cowboy ini, aim lasonya itu jadi luas. Jadi kalau kalian agak meleset dikit ngelaso teman kita, kita bakal tetap kena buat nyelamatin teman kita di lasso, buat diangkat ke apa ya, pundak ke pundak. Dan kedua, kalau kita udah dapat tim kita di kepundakin, nanti kita dapat boost speed seperti pakai persona kiri. Jadi nggak usah pakai persona kiri segala gitu. Dan kalau udah nyelamatin temen, gak usah takut kekejar gitu lah. Lumayan itu boost speednya loh. Dan ketiga, buffnya ini dapat kalau kita ngelaso ke arahin ke hunter, kita bisa ngeloncatin hunter loh. Jadi loncat kodok. Jadi kalau kita lagi di dash sama joker, kita arahin lasso kita ke musuh, kita gak akan kena loh dash jokernya. Mantep banget anjir. Gila, ntar lihat aja, lihat. Kan mumpung musuhnya pakai joker ya, gue bakal liatin nih cara menghindarin dashnya si joker. Ini forwardnya ngapa pula anjir, baru main udah mokan. Kita langsung kabur aja buat decoding. Ini soalnya chipper masih 5 loh anjir. Gua belum nyentuh chipper loh. Udah sih dikit. Cuman ya dikit anjir. Si forwardnya udah keburu mati. Oke, kita heal dulu. Harusnya sih ini kalau udah ada Cowboy gak perlu forward. Karena ya yang bisa nyelamatin itu ada banyak anjir. Protect the main A ini kayaknya. Lihat aja, Cowboy, forward sama koordinator. Kurang apa coba tukang nyelamatin ya. Sisa satu itu tukang nyelamat, tukang decodingnya anjir, cuman main A doang. Nah nih jokernya ke arah kesini nih. Lihat ya, gua bakal coba arahin. Salah. Nah. Anjir gak kena coy. Pakai bling dia. Untung gak kena. Nah, lihat ya, gini nih. Set, arahin ke hunternya. Kita bisa loncatin. Jemdung. Mampus. Nah, kayaknya dia pakai auto aim, jadi gua diem di pinggir palet. Nah, lihat ya. Tuh dia ngedes, gua loncat. Kakak sumpah anjir. Si Cowboy ini gila sih. Pasti ini menurut gua pasti di rank match tier atas pasti kepake sih. Lihat tuh. Aduh, salah jalan. Gak kena. Wah, dia ngedes. Ih, gak kena lagi. Muter. Oh, benar. Nyari tempat dulu. Set. Iya. Enak banget anjir. Konten hunter pakai si Cowboy bisa loncat-loncatin hunter. Nah, itu dia takutnya. Woi, ngedes lagi dia. Set. Ketipu dia balik muter. Padahal gak kena anjir. Ketipu dia. Oke, kita langsung ke atas kapal aja, cari tempat aman untuk ngejuk. Karena di atas kapal ini infinity juk loh. Nah, gua kehit sekali nggak apa-apa lah. Oke, tuh hunternya turun ke sana.
gue udah ngekonten 120 detik ya. Oh, itu di bawah tuh hunternya. Kita lihat shipper di sini udah beres belum? Oh, udah beres. Oke, kita cari tempat lain. Oh, ada detak jantung, cuy. Lewat sini dulu, lewat sini dulu. Bahaya, anjir, gue sekarat soalnya. Dan lagi di tempat sempit. Kalau di tempat sempit, agak susah ini ngarahin lasonya. Oke, kita langsung cari shipper aja. Oh, sisa satu lagi, cuy. Sisa satu shipper. Oh, itu hunternya di sini, cuy. Oh, enggak ngejar gua. Gua kira mau ngejar gua. Tadinya mau gua loncatin lagi. Aduh, anjir. Ngeri banget ini komboy. Minta heal dong, minta heal. Oke, thank you. Mantap kan, anjir. Main aja di coding dengan tenang. Hunternya ngejar gua dari tadi. Oke, itu kan main AI udah decoding 300% loh. Udah 3 chipper dia decoding. Oh, ada hunter nih, mana nih? Oh, ini. Kita loncatin lagi nih. Weh, loncat. Gak ngarah gua, anjir. Dia malah muter loh. Anjir. Dia malah puter-puteran kemana lagi itu? Nyari yang lagi decoding kayaknya. Oh, udah beres. Oh, mana nih? Tadi dia kayaknya lagi mau kesini hunternya. Mana? Oh, udah nggak ada. Ayo kita ke gate yang sebelah sini aja. Hunternya muter kayaknya. Pecak banget dah, anjir, sumpah pakai si cowboy ini. Parah anjir. Ya, koordinatornya mati. Dia pakai one hit kill anjir. Clownnya. Ini gue bakal langsung ikat si forward nih. Soalnya takutnya dia langsung nyelamatin tim anjir. Udah jangan diselamatin, 3 aja cukup. Oh my god, main AI seriously. Aduh anjir, main AI-nya mau nyelamatin dong. Itu clownnya lagi kesana anjir. Semoga selamat lah. Ayo main AI, semangat. Anjir. Udah padahal main AI, aduh. Tinggal cabut ke gate, astaga apa susahnya anjir. Ngebela-belain taruhan nyawa cuman buat lolos 4-4-nya, astaga. Padahal 3 doang cukup anjir. Oke, nice. Muter aja, muter ke gate yang sana lagi. Ini betul kelihatan tuh skornya kan. Si main aja emang muternya terlalu jauh anjir. Oh, keren nih skinnya, skin COA. Kalau Abyss. Oh, koordinatornya hampir nyampe nih. Main AI-nya masih jauh. Aduh, takutnya sih main AI. Oh, anjir, bener. Takutnya, tadi gue mau ngomong takutnya hunternya keburu datang lagi. Dan bener ternyata, anjir, udah keburu datang hunternya. Astaga. Ayo main AI. Semoga one hit kill-nya udah habis ya. Jadi si main AI kalaupun nerobos masih bisa menang sih harusnya. Ayo main AI. Terobos aja, terobos. Masuk, git. Lu mau kemana anjir? Astaga anjir, PA-nya. Goblok anjir. Aduh, padahal tadi kalau masuk git, astaga anjir, parah. Dulu mau ngapain? Main AI, astaga. So, gue ada sumpah anjir kalau udah gini teh. Ayo semangat main AI. Kamu pasti bisa, ayo.
Oh, jokernya masih puter-puteran takut kemasukan jet. Aduh, padahal tadi kalau sudah ke hit, si main aja bisa langsung ke jet dah. Kenapa kagak masuk, anjir? Lu mah mempersulit diri sendiri. Udah, ini gak akan selamat sih menurut gua. Gak akan selamat soalnya ya posisi darah udah sekarat. Lawannya joker pakai bling pula. Ya kedes lah. Nah kan gua bilang juga apa. Astaga, dari tadi kek. Kita lihat, gua ngekonten 131 detik cuy. Mantep gak tuh? Gua bakal nyoba main satu match lagi untuk ngeliatin gameplay saat kita nak lagi narik survivor lain ya. Oke? Oke, sekarang kita sudah ada di match kedua. Dan kali ini tim kita 2 perfumer sama 1 cowboy. Jadi total ya ada 2 cowboy sama 2 perfumer. Ini bakal mantep banget. Ada 2 cewek. Ya sasaran cowboy dong itu. Cuman ya kalau cowboy narik cowboy lagi jadi agak cepet abis anjir lasonya. Oke, gua bakal langsung decoding aja di sini. Biasanya hunter pertama kali suka kesini, jadi gua bakal langsung decoding aja di sini supaya hunternya langsung nyerang gua. Bener aja langsung dateng. Kita tungguin di sini langsung jatuhin palet. Wow, Geisha-nya pakai skin limited tuh, yang bride. Wait, tidak bisa. Hei, udah mau ngejebak gua. Sah, loncat. Oh, nggak bisa ngedes dia. Oh, dia loncat di situ. Kita tungguin di sini. Anjir. Ya, nggak bisa ngedes dia. Kita langsung aja lewat sini. Oke. Base-nya di cancel, tutup. Nah, kalau main di tempat-tempat yang kayak gini sih menurut gua palet mending buat halang-halangin jalan aja karena susah sih untuk ngehit palet. Oh my. Untung gak kena dia. Nah, karena susah untuk diem di pinggir palet supaya bisa ngehit pakai palet. Jadi mending pakai buat astaga nyangkut, buat ngehalang-halangin jalan aja. Oke, kita bakal coba loncat-loncatin lagi. Gak loncat loh. Anjir. Berarti kita harus tekan dulu lasonya supaya bisa loncat, loncatin hunter. Lah kok gua gak diikat? Oh, dia mau ngikat gua yang di sebelah sini. Oke, gak apa-apa. Zipper udah sisa 2 ya. Jadi gua gak sia-sia lah mati juga. Nah, ada cowboy nih mau nyelamatin gua nih. Lihat nih, kalau cowboy pakai lasonya pasti dia larinya bakal ngebus kenceng. Kayak pakai persona kiri abis loncat dari jendela atau palet. Bukan ke hit. Oh, dia nggak pakai lasonya dulu berarti. Nah, ini lihat. Oh, dia loncat. Ya, gua lo juga loncat. Mantap. Gak kena. Aduh, nyangkut. Iya, mantul. Ya, ditarik gua. Tuh, lihat tuh. Ngebus speednya. Speed temen gua ngebus banget tuh ya tadi ya. Ya, gua loncatin lagi nih. Wah, takut dia. Takut diloncatin. PA, anjir. Sisa 2 chipper lagi. Well, langsung cabut aja. Darah gua masih sekarat, Gua harus nemuin temen gua dulu. Sambil ngeheal, sambil decoding dulu bentar di sini. Oke, nice. Ada perfumer di sini. Jadi gua habis decoding bisa minta heal. Oke. Heal dulu, bro. Thank you. Akselerator decodingnya baru muncul anjir. Chipper udah sisa 1.
Oke, nice. Wah, itu koboynya sekarang tuh. Gua bakal nyamperin hunternya lagi untuk nyelamatin perfumernya. Oh, itu perfumernya mati tuh. Oke, kita bakal coba langsung tarik pakai lasso. Anjir, telat coy. Telat gua. Itu koboynya mau lasso, gak kena. Oke, gua bakal coba lasso di sebelah sini. Set. Lah. Lah. Kok gua minggir sendiri? Gak kena loh. Tadi udah ada lingkaran bulatnya. Jadi si koboy ini kalau mau ngelasso, jadi udah ada aimnya gitu. Jadi udah ada tandanya kalau ada lingkaran bulat kecil di situ, berarti itu tandanya kalian bakal otomatis kena buat dapetin survivalnya. Oke, yuk kita langsung buka gate aja di sini. Anjir, ngakak banget sumpah anjir pakai si koboy ini. Ngeri anjir. Kalau ini rilis di global fix, ini pasti laku banget si koboy. Tapi menurut gue sih bakal kena nerf lagi dah. Soalnya menurut gue ini gak balance loh. Terlalu OP menurut gue. Nah, gue angkat. Ih, ngebus anjir. Gak mau diangkat dia anjir perfumernya. Oh, teleport. Hunternya teleport. Gak mau diangkat perfumernya anjir. Koboynya ini ngapain coba? Oh, dia lagi nyari dungeon. Oh, di sini nih dungeon nih, masuk nih. Nice, nice, nice. Yeah. Seru banget kan anjir pakai combo ini yang udah di-buff. Gila. Oke, mungkin sekian dulu aja video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, komen kalian mau lihat gameplay apa lagi dari gua. And see you in the next video. Bye.